Ini undangan mediasi. Bukan ini ya. Ini. Kejaksaan. Dugaan tindak pidana penganiayaan. Ini terlapor. Katanya yang panjang itu, Pak. Harus panjang ya? Iya, kejadian dipukul itu dijahit dulu kan semua ininya. Jarinya ini mau di. Bu, saat ini kondisi ya. Ini anaknya yang pertama. Abangnya Adit ini yang ikut juga lah di situ kan yang mendang. Yang ambil senjata ke dalam rumah. Nah, yang ambil senjata ini, Pak. Abangnya Adit. Iya, ini yang disuruh Pak Akhirudin masuk ke dalam rumah ambil senjata ini lah. Enggak ada, Pak. Itu. Ini anaknya yang pertama. Abangnya Adit. Ini yang ikut juga lah di situ kan yang mendang. Yang ambil senjata ke dalam rumah. Nah, yang ambil senjata ini. Ini Raja Siregar ini penodong senjata, Pak. Pak Akhirudin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah, cuman kan ini masih belum ada, saya nengok di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin, Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Akhirudin. Itu ada tertuang dalam BAP ya? Sudah, semua jelas di BAP ada. Mulai dari Polrestabes. Polrestabes, iya betul. Kalau boleh tahu dia siapa, Bu? Ini kawannya Aditya, ini Aditya. Kawannya Aditya, ini Aditya, Pak. Iya. Nah, ini kawannya Aditya. Raja Siregar ini. Artinya ada sejumlah pelaku lain yang menurut Ibu belum di... Betul, Pak. Artinya pada saat anak saya disiksa begitu kan ada Raja, termasuk ini salah satu abangnya Aditya yang dia bilang kuhajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasukin. Jadi kalau boleh dibantu ya siapapun yang ada di situ, Pak, yang menyaksikan penyiksaan anak saya, semoga bisa dipanggil lah, diadili, Pak. Di rumahnya itu ada CCTV? Informasi. Seharusnya ada, Pak. Karena kan rumahnya sangat besar. Saya yakin ada. Cuman pernah saya tanya sama orang Polrestabes bilang, dibilang mungkin itu nggak aktif CCTV-nya. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.